Assalamualaikum, hai Sobat Rajuter. Kali ini saya akan menggunakan finger knit dengan benang chenille. Sama di sini saya sudah menggunakan benang t-shirt chain sama Nadia, dan saat ini saya akan mengerjakan dengan benang chenille. Dan untuk tangan yang akan kita gunakan tangan sebelah kiri. Oke, di sini saya akan melebihkan benang kurang lebih 25 cm, dan ini tangan yang akan kita gunakan sebelah kiri. Oke, untuk jari hanya 4 yang kita gunakan, 4 ini. Nah, untuk telunjuk benang di atas, tengah, benang di bawah. Oke, berselingan, lilitkan lagi, nah sini baru terlihat setiap jari ada 2 lilitan benang. Ini saya akan mengambil bagian yang bawah, lilitan bawah, ditarik ke atas dan lepaskan, tinggalkan lilitan yang atas. Ini. Dan untuk sebelah sini kita arahkan ke belakang, di antara jari telunjuk dan jari tengah. Oke, kita turunkan sedikit, lalu kita jalankan lagi, mulai dari jari telunjuk seperti awal, lalu berhenti di antaranya. Antara jari tengah dan telunjuk ya. Oke, sini akan saya lilitkan. Oops. Jalankan benangnya lebih panjang. Oke, dililitkan lagi. Kita ambil bagian bawah, tinggalkan yang lilitan bagian atas. Lihat untuk jarum yang untuk benang yang lebih pendek, kita tarik. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kurang lebih untuk panjangnya sekitar 35 cm, bisa untuk kalung. Sini akan saya kerjakan untuk bind off. Oke, ini lilitan terakhir dan kita akan mengerjakan bind off. Bagaimana caranya? Ini
kita pindahkan ke jari tengah, pelitkan, pas, kita pindahkan ke jari manis, pelitkan yang bawah, kita lepas, kita pindahkan kelingking, lalu kita lepas. Seperti itu, dan ini hasilnya untuk benang tisunya. Ini untuk benang Nadia. Oke, terima kasih.